secara umum ya kayak inilah dimakan. Jangan makan lima hal tadi. Autoimun tuh musuh utamanya dua, tepung sama dairy musuh utamanya. Stop deh dua hal itu. Ya, tepung sama dairy. Untuk penyakit autoimun, khususnya di penyakit kulit, apa saja yang boleh dimakan? Oh, ini udah mulai ditanya boleh dimakan apa? Apa saja yang boleh dimakan? Secara umum ya kayak inilah dimakan. Jangan makan lima hal tadi. Autoimun tuh musuh utamanya dua, tepung sama dairy musuh utamanya. Stop deh dua hal itu. Ya, tepung sama dairy. Dan cara menghilangkan tidak suka dengan nasi putih sehingga bisa beralih ke nasi sehat gimana? Ya nggak tahu saya. Ada lah yang berusaha. Ya. Paksain bu, pak. Baik, saya katakan nih, ibadah saja kalau kita nggak maksain bangun malam untuk tahajud sampai mati pun nggak bisa tahajud. Serius. Ibadah itu kudu dipaksain. Kalau kita menganggap ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka kita juga harus paksain. Ya, saya juga dulu nggak suka pare, nggak suka saya pare. Dulu boro-boro bicara tentang ikan gabus, ikan itu. Ketika saya tahu, masya Allah, saya jadi suka banget. Ya, suka banget. Makanya saya ada restoran dekat situ tuh, saya suka banget tuh. Yang isinya sayur itu loh. Tahu? Nah itulah. Yang buffet. Ya, lumayan lah itu. Ya. Kacang-kacangan bagus untuk, sudah kacang-kacang sudah tadi ya. Sampai jam 11.20 ya. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 12, kan zuhur. Zuhur jam berapa? 11.50. Ya 11.20 lah, masih ada 10 menit lagi. Alhamdulillah. Banyak bener tanya. Tadi udah ya gagal ginjal ya.